mengerjakan tugas saya prakarya dan IPS. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, potong kulit nanas hingga bersih. Setelah dipotong kulitnya dan dibelah, nanas dicuci dengan air yang bersih. Setelah itu, potong-potong sawi dengan potongan yang kecil agar mudah di blender. Cuci sawi dengan air yang bersih dan diberi sedikit garam untuk mematikan bakteri-bakteri yang terdapat dalam sawi. Masukkan nanas dan sawi yang sudah kita potong. Di sini, saya menggunakan teknologi dari blender yang dapat menghaluskan makanan. Kemudian, masukkan air 1 gelas agar mudah di blender. Setelah itu, blender nanas dan sawi hingga halus. Jika semua sudah halus, matikan blender. Setelah itu, tuang ke teko dan beri air gula. Aduk hingga air gula merata. Tuang ke gelas dan beri sedikit hiasan agar lebih menarik. Jus sawi nanas sudah jadi. Selamat menikmati.